bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqaidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan pembahasan ini masih di muka surat yang ke-22. Soal kataballahu ajrakum wa ajzala masubatakum. Semoga Allah menetapkan pahala untuk Anda dan memperbanyak ganjaran Anda. Ma kalimatukum lil muta'atifina ma'a tanzimi jama'atil ikhwan. Apa kalimat Anda, apa ucapan Anda untuk orang yang saling membantu dengan organisasi Jamaatul Ikhwan, Ikhwanul Muslimin, Al-Mutatarrifah, yaitu kelompok yang ekstrim. Namanya Mutatarrifah, ini ekstrim, melampaui batas. Wa ghairihim, dan yang kelompok yang lain. Wa tahdhiru min afkarihim wa ahdafihim. Boleh jadi wa tahdhiri kalau dia ma'tuf pada Al-Mutaatifin. Wa tahdhiri min afkarihim wa ahdafihim, dan peringatan terhadap pemikiran-pemikiran mereka dan tujuan-tujuan mereka. Al-jawab, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, hadza kama asyarna ilaih. Ini sebagaimana yang kami isyaratkan. Annal muslimina jama'atun wahidah. Bahwasanya kaum muslimin adalah satu jama'ah saja. Wahisbun wahid, satu kelompok saja. Alaman hajir rasuli sallallahu alaihi wasallam, di atas jalan rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ashabih, dan para sahabat beliau. Manhajil ummatil islamiyah, di atas manhaj umat islam. Wa manhada anhada, dan barang siapa menyimpang dari ini. Awikhtalafa anhada, atau menyelisihi ini. Fala ibrotabih, maka dia tidak ada nilainya. Dia tidak ada harganya. Wala yuhsabu alal muslimin, dan ini tidak dihitung terhadap kaum muslimin. Maksudnya adalah apa? Ini tidak dianggap sebagai kesalahan kaum muslimin. Kalau apa? Kalau ada orang yang menyimpang, kesalahan dipikul dia sendiri. Dia bukan sebagai apa? Perwakilan kaum muslimin. Wa ala manhajil muslimin, dan ini tidak dihitung sebagai apa? Kesalahan manhaj kaum muslimin. Yang salah, salah sendiri, bukan karena manhajnya yang keliru. Soal ma taujihukum haula man yatahaddatsu haula ma yattakhidhuhu waliyul amr. Apa pengarahan dari Anda seputar orang yang membicarakan tentang perkara yang diambil oleh penguasa, langkah-langkah yang ditempuh oleh penguasa. Min qararatin tahfazul amna wal aman, berupa ketetapan-ketetapan yang tujuannya adalah untuk memelihara keamanan dan keselamatan. Keamanan dan ketertiban, ini hampir sama, aman dan aman, keamanan dan keselamatan. Wa afkaron nas, dan juga untuk memelihara cara berpikirnya orang-orang. Mimman yuhawilun, ini kalau afkar yaitu dia ma'tuf kepada apa? Aman. Tapi kalau dohirnya adalah ma'tuf kepada man, yang di depan itu. Ma tauji hukum haula man. Apa pengarahan Anda terhadap pemikiran orang-orang. Mimman yuhawilu nazar al-fitnah, dari kalangan orang-orang yang berusaha untuk menanamkan kekacauan. Watalbisa alaihim, dan membuat kerancuan kepada masyarakat. Tayyib, al-jawab, kata beliau, alaina sam'u wa ta'atu liman wallahu Allahu amrana. Jawabannya adalah kita wajib untuk mendengar dan taat kepada orang yang Allah kuasakan kepada urusan kita. Allah jadikan dia itu mengurusi urusan kita. Faqad amara Allahu jalla wa ala bisam'i wa ta'ah. Allah azza wa jalla telah memerintahkan untuk kita mendengar dan taat. Faqal, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah. Ini mutlak, karena apa? Fi'ilnya jelas.
dan taatilah Rasul, ini juga mutlak. Wa ulil amri minkum, tanpa atiu. Jadi apa? Sekedar tabaan. Sekedar pakai apa? Wawul atof. Jadi hanya diikuti di dalam perkara yang ma'ruf. Fa in tanaza'tum fi syai', kalau kalian berselisih pendapat dalam suatu perkara, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikan perkara itu kepada Allah dan Rasul. Lihat dalilnya. Jadi ketaatan yang mutlak hanya pada Allah dan Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian memang beriman pada Allah dan hari akhir. Adapun untuk perkara-perkara yang bersifat mubah atau ma'ruf seperti apa? Lampu lalu lintas dan sebagainya, kita wajib taat. Karena ini perkara yang ma'ruf sebagaimana dijelaskan oleh Al-Is bin Abdissalam di dalam apa? Kitab yang membahas masalah urusan as-siyasah. Fala narji'u ila anzimatil jama'ati wa anzimatil ahzab. Kita tidak merujuk kepada peraturan-peraturan kelompok-kelompok itu ataupun peraturan-peraturan dari grup-grup itu. Wa innama narji'u ila kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada perselisihan, kita hanya kembalinya kepada Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Farudduhu ilallahi wa rasul, kembalikan itu kepada Allah dan Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian memang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang demikian itulah yang terbaik. Ketika tidak dibandingkan dengan yang lain, kita enggak mengatakan lebih baik, tapi yang terbaik. Wa ahsanu ta'wila, dan lebih bagus lagi atau yang paling bagus lagi kesudahannya. Ta'wil di sini bukan tafsir, tapi apa maksudnya adalah ta'wil di sini adalah ma ya'ulu ilaihil amr, sesuatu yang kesitulah perkaranya akan kembali, jadi kesudahannya. Ay khairun lakum wa ahsanu ma'alan wa aqibatan fil mustaqbal, itu terbaik untuk kalian dan paling bagus kesudahannya serta akibatnya di masa yang akan datang. Soal halil masyru'u alisti'adzatu minal fitani jami'an, apakah yang disyariatkan itu kita memohon perlindungan dari fitnah-fitnah semuanya, amil isti'adatu min mudillatil fitan faqat, ataukah kita mohon perlindungan dari fitnah-fitnah yang menyesatkan saja? Karena ada fitnah-fitnah yang sekedar apa? Ujian, tapi itu baik. Seperti apa? Dikasih air minum. Allah Ta'ala berfirman, wa alla wistaqamu ala tariqatil asqainakum ma'an ghadaqa linaftina la asqainahum ma'an ghadaqa linaftinahum fih. Kalau mereka istiqomah di atas jalan yang lurus ini, niscaya kami akan berikan kepada mereka air minum yang segar untuk kami uji mereka. Jadi ini juga bagian dari ujian. Apakah kita minta perlindungan dari air minum? Tentunya tidak. Tayib. Ini kalau apa? Kalau perlu dirinci semacam itu. Tapi sebenarnya secara umum kita minta perlindungan dari semua fitnah. Tapi kalau dirinci, ya memang yang buruk-buruk saja yang kita mohon perlindungan. Atau keburukan dari fitnah apapun. Tayib al-jawab min syururil fitan, kita minta perlindungan dari fitnah-fitnah yang buruk. Wa min mudillatil fitan, dari fitnah-fitnah yang menyesatkan. Wa illa, karena jika tidak demikian, fal mal fitnah, harta juga fitnah. Enggak boleh kita minta perlindungan dari apa? Dari kedatangan harta. Bahkan apa? Kita diizinkan untuk apa? Meminta harta kepada Allah Ta'ala. Tapi apa? Minta perlindungan dari efek buruknya. Wal auladu fitnah, anak-anak juga fitnah. Sementara apa? Kita disyariatkan untuk memohon apa itu? Dikaruniai anak. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Baik. Tapi apa? Minta anak-anak yang baik, minta istri yang baik dan seterusnya. Kalau wanita juga itu, minta diberi apa itu? Pemimpin yang baik, yaitu suami dia dan seterusnya yang baik. Qala ta'ala innama, harusnya innama ya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, hanyalah harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu merupakan ujian. Fanahnu nasta'idzu billah min syarril fitan, maka kita ini minta perlindungan kepada Allah dari keburukan fitnah. La minal fitan, bukan fitnah secara umum. Dari sudut pandang tadi itu. Tayyib, soal hunaka man yata'anu fi man yu'allimun nas wa yurabbihim ala hubbi watanihimul muslim. Di sana ada orang yang mencela orang yang mengajari umat manusia dan mendidik mereka untuk cinta kepada tanah air mereka yang bersifat islami, tanah air yang islam. Bukan sekedar nasionalisme, tapi apa? Tanah air yang islami.
wa ala ra'si hadhil bilad, dan yang terdepan dari negeri-negeri Islam adalah al-mamlakatul arabiyatu suudiyah, kerajaan Arab Saudi. Fama taujih hukum liman yaqumu bimithli hadzal amal, maka apa pengarahan Anda untuk orang yang melakukan amalan semacam ini? Wa yuhadziru min da'watin nasi lahu bi autanihimul muslimah, dan orang ini memperingatkan, yaitu apa, melarang manusia dari mengajak orang-orang untuk cinta kepada tanah air mereka yang islami. Wa khususan biladil haramain, terutama adalah kecintaan kepada dua tanah suci. Wa qiblatil muslimin, dan kiblatnya kaum muslimin. Al jawab la syaka annahu biladil muslimin, jawabannya adalah tidak ada keraguan bahwasanya rasa cinta kepada negeri-negeri muslimin, wa jama'atil muslimin, cinta kepada jamaah kaum muslimin, anna hadza min hubbi hadzal din, ini bagian dari rasa cinta kepada agama ini. Karena apa? Dinisbatkan kepada Islam. Bukan semata-mata karena tanah airnya, bukan semata-mata karena apa? Karena lingkungan, tapi tanah airnya islami, lingkungannya islami, maka dia cinta. Maka ini berarti apa? Dia cinta karena agama. Wa hubbil Islam, ini bagian dari rasa cinta kepada Islam. Wa amma man yuzahidu fi autanil muslimin, adapun orang yang melakukan, orang yang berusaha untuk menjadikan kita zuhud, yaitu merasa tidak perlu, merasa tidak berhasrat, tidak berminat kepada negeri-negeri muslimin, akhirnya apa? Lebih suka ke Paris, lebih suka ke Brisbane dan seterusnya itu. Wa yang kusu min qadriha, dia berusaha mengurangi nilai negeri-negeri muslimin, meremehkan, oh enggak terlalu bersih, lebih baik kita ke Singapura dan seterusnya. Na'udzubillah. Fahadza la yultafatu ila kalami, maka orang seperti ini ucapannya tidak perlu kita tulis, tidak perlu kita perhatikan, enggak ada harganya. Li'anahu imma mukhadzil, karena orang ini boleh jadi memang orang yang ingin menelantarkan muslimin. Au murjif, atau dia ingin meneror kaum muslimin, membuat kita inferior kalau apa di negeri islami, tapi merasa bangga kalau apa, kalau datang dari apa istilahnya itu, oh saya datang dari New York, wah bangga dengan di sana begini begini begini, atau dari Kanada, negeri yang penuh dengan apa itu nanoteknologi, ya, dengan kebanggaan masalah itu. Au jahil, atau dia adalah orang yang bodoh, sekedar apa, korban kemajuan. Fala yu'khadhu bikalami, maka tidak perlu kita ambil ucapan dia. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Jujur di dalam keimanannya. Bukan malah apa? Malah seperti munafikun, lebih condong pada orang-orang kafir. An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kana yuhibbu Makkata hubban syadida. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dulu mencintai Mekah dengan rasa cinta yang sangat besar. Kenapa dicintai? Padahal apa, tandus, berarti apa? Karena faktor keagamaan. Wa yaqul ma atiyabaki min balad. Rasulullah bersabda, alangkah bagusnya engkau, berupa apa, negeri, minnya adalah tabiin. Alangkah bagusnya negerimu ini. Wa ahabbaki ilai, dan alangkah besarnya rasa cintaku kepadamu. Yaitu apa, di dalam diriku, kecintaan padamu di dalam diriku. Walaula anna qaumi akhrajuni minki ma sakantu ghairak, kalau bukan karena mereka mengeluarkan saya atau mengusir saya darimu, niscaya saya tidak akan tinggal di negeri selain engkau, selain Mekah. Disebutkan di sini akhrajahu Tirmidzi. Tayib, asal hadisnya ada di Shahih Musnad dengan lafaz yang sedikit berbeda. Hadisnya hadis Adi bin Zaura, dan ini adalah sahih. Tayib. Fahubbul watan laisa li ajli turabi watin. Rasa cinta kepada tanah air bukan dikarenakan tanahnya ataupun airnya. Atau apa ini, kalau turab ya berarti pasir, kalau tin tanah liatnya, bukan masalah itu. Bal li ajlil iman, tetapi dikarenakan iman. Wa daril islam, dikarenakan apa? Ini adalah negeri Islam. Wa an yakuna ma'al muslimin, dan karena apa, kita ingin senantiasa bersama kaum muslimin, bukan bersama apa, para penyembah binatang-binatang yang najis itu. Wal watanu yuhabbu min ajli dzalik, suatu negeri, negeri itu atau negara itu dicintai karena itu harusnya. Walladzi yuhibbu awtanal muslimin, orang yang mencintai negeri-negeri muslimin, wa ya'ishu ma'al muslimin, dia hidup bersama kaum muslimin, hadhihi alamatul imani wasidq,
Ini adalah alamat keimanan dan kejujuran. Terserah saya kemana, yang penting apa? Itu negeri muslimin. Walladhi yuzahidu fiha, orang yang menjadikan hilangnya minat kepada negeri-negeri muslimin, wa yata'anu fiha, dan mencela negeri-negeri muslimin, fahadihi alamatun nifato, maka ini adalah alamat kemunafikan. Wa alamatu dha'fil iman, dan alamat lemahnya iman dia. Aw qillatil iman, alamat tentang sedikitnya iman dia. Tayyib, na'udzubillah. Soal, ma mawqifu syababi wa tullabil ilim minal fitani wa tatorruf. Apa sikap para pemuda dan sikap para pelajar terhadap fitnah-fitnah dan sikap ekstrim? Tatorruf, yaitu apa? Sikap yang terlalu berlebihan. Al-jawab la syaka annana mu'arraduna lil fitan. Jawabannya adalah, tiada keraguan bahwasanya kita ini memang terancam oleh fitnah-fitnah. Wa mu'arraduna lida'awatin dhalatin mudhallilah. Kita senantiasa terancam dengan dakwah-dakwah, seruan-seruan yang sesat dan menyesatkan. Wa mu'arraduna li akhtarin azimah. Kita terancam dengan bahaya-bahaya yang besar. Walakin alhamdulillah bi aidina ma intamassakna bihi lan nadilla. Akan tetapi alhamdulillah di tangan-tangan kita ada sesuatu yang kalau kita berpegang teguh dengannya kita tidak akan tersesat. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa huwa kitabullahi wa sunnatu rasulih, yaitu Al-Qur'an dan sunnah. Wa antum fi hadhil jami'ah, dan kalian di jami'ah ini walhamdulillah tadrusuna muqarraratin, kalian alhamdulillah kalian mempelajari ketetapan-ketetapan, fiha ma ta'rifuna bihi mauqifakum, yang di dalamnya itu ada ajaran-ajaran yang dengan itu kalian akan tahu bagaimana sikap kalian min hadhil fitan, terhadap fitnah-fitnah ini, wa ahliha, dan para pelaku fitnah itu. Min aqidatis salafis soleh, yaitu berupa akidah salafus soleh. Nah, kalau kita betul-betul tahu akidah salafus soleh, kita tahu bagaimana harus bersikap. Kalau datang syubhat dari Jahmiyah, kita akan tahu polanya ini, jawabannya ini. Kalau datang dari Asy'ariyah, kita tahu polanya ini, jawabannya ini. Kalau datang syubhat dari Murji'ah, kita tahu polanya ini, jawabannya ini, dan seterusnya. Min alkitabi wa sunnah, dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Min wa min al-Qur'anil Karim wa min as-sunnatin nabawiyah, dari Al-Qur'an yang mulia, dari sunnah nabawiyah. Wa manhaji salafi hadhil ummati wa a'immatiha. Manhaj itu jalan beragamanya para pendahulu umat ini dan para pemimpinnya. Kullu hadza mimma yu'inukum ba'dallah. Ini semua termasuk yang akan membantu kalian setelah Allah. Alal wuqufi fi wajhi hadhil fitan. Untuk berdiri di hadapan fitnah-fitnah ini, tahu bagaimana cara menghadapinya. Wala tadurrukum insyaallah, dan fitnah-fitnah ini tidak akan membahayakan kalian insyaallah. Idza tamassaktum bikitabillah, jika kalian berpegang teguh dengan kitabullah, wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wasirtum ala manhaji salafi hadhil ummati wa aimmatiha, dan kalian berjalan di atas manhaj pendahulu umat ini dan para imamnya. Fa inna hadhil fitan lan tadurrakum bi idznillah, karena fitnah ini tidak akan membahayakan kalian dengan seizin Allah, sebagaimana diisyaratkan pada apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah SAW bersabda apa? Turadul fitanu 'alal qulub kal hasiri udan udan. Fitnah itu akan ditawarkan kepada hati bagaikan tikar sehelai demi sehelai. Kemudian disebutkan ayyuma qalbin asrabaha nukitat fihi nuqtatun sauda. Hati manapun yang dia itu menerimanya, menyerapnya, maka akan dititikkan pada hati itu satu noktah yang hitam. Hatta tasira kal khuzi mujakhia, sehingga kalau itu terus-menerus terjadi, akhirnya dia menjadi seperti belanga yang terbalik, yang sudah apa, sangat hitam itu. La ya'rifu ma'rufan wa la yungkiru mungkaran illa ma usyriba min hawa. Akhirnya dia tidak tahu mana yang ma'ruf dan tidak tahu mana yang mungkar, kecuali apa yang sesuai dengan hawa nafsu dia. Wa ayyuma qalbin dafa'aha, dan hati manapun yang menolak fitnah tadi sejak kali yang pertama, nukitat
fihi nuktatun bayda, maka akan ditulis atau dititikkan pada hatinya itu satu nuktah yang putih. Nah, kalau itu terus-menerus terjadi, setiap kali ada fitnah dia menolaknya karena dia tahu ini fitnah dan jawabannya begini begini begini, maka apa? Kemudian dia menjadi apa? Hati yang putih. Yang Rasulullah SAW menyebutkan apa itu? La yadurruhul la tadurruhul fitanu madamati samawati wal ard. Hati yang putih ini tidak akan dibahayakan oleh fitnah selama masih ada langit dan bumi. Tapi memang ini perlu ilmu agar kita tahu ini fitnah atau ini adalah kebenaran. Tayyib, soal mal awsaful lati idza wujidat fil insan yu'rafu annahu mutatarrifun aw irhabi. Pertanyaan, apa sifat-sifat yang jika sifat atau karakter tadi didapatkan pada seseorang, dikenalilah bahwasanya dia adalah orang yang ekstrim atau seorang teroris. Ini cahit pertanyaan ini. Ini seandainya bukunya diterjemah bagus nih. Dibagikan ke orang-orang atau dibagikan ke apa itu? Aparat keamanan, inilah manhaj kami. Al jawab yu'rafu idza khalafal kitab wa sunnah. Jawabannya adalah hal itu diketahui apabila dia itu menyelisihi Al-Qur'an dan As-Sunnah wa manhaj salafis saleh dan manhaj salafus saleh yang menyuruh untuk sabar walaupun apa pemerintah itu memukul belakang-belakang kita atau merampas harta kita, disuruh untuk sabar sambil terus berdakwah dan berdoa. Wa sara ala manhajin mukhalifin, dan dia berjalan di atas manhaj yang menyimpang. Au ala tariqatin tahtalifu amma kana fi hadhil muqarrarati syar'iyyatil mausuqah, atau dia berjalan di atas jalanan atau metode yang menyelisihi apa yang telah tertera di dalam ketetapan-ketetapan yang disyariatkan ini, al-mausuqah yang telah dipercaya, yaitu apa? Kitab-kitab yang diajarkan secara resmi di jami'ah tersebut, jami'ah Islamiyah. Tapi apa? Jami'ah Islamiyah Muhammad bin Su'ud. Jelas kitab-kitabnya bagus. Min kitabillahi wa sunnati rasulih, berupa kitabullah dan sunnah rasulnya. Ma khalafa dzalika fala syakka annahu dalal. Apapun yang menyelisihi itu, maka tidak ada keraguan bahwasanya itu tadi adalah kesesatan. Lima dzaidan nadrus, untuk apa kalau begitu kita ini belajar? Lima dzaulifatil muallafat, untuk apa karya-karya tulis ini dikarang? Lima dza waqafal mudarrisuna amama tullab, untuk apa para pengajar itu berdiri di hadapan para pelajar? Illa limuqawamati hadhihi syurur, kalau bukan untuk menghadapi kejahatan-kejahatan itu. Apa ini? Wal haddi minha. Had ini artinya adalah batasan, ataukah maksudnya memberikan batasan? Wallahu a'lam. Ini waraddi ala syubuhatiha, dan tujuannya adalah untuk membantah syubuhat-syubuhatnya. Wal jawabu wal jawabi an muskilatiha, kalau tujuannya bukan untuk apa menjawab terhadap kerumitan-kerumitannya. Qul hadza baina aydikum, ini semua sudah ada di hadapan kalian, jawaban-jawaban terhadap syubuhat-syubuhat itu dan senjata untuk menghadapi kebatilan-kebatilan itu. Fi muqarraratikum, di dalam buku-buku yang telah ditetapkan untuk kalian. Wa aidan, dan juga al ulama alladzina yaqifuna amamakum fit tadris, para ulama yang berdiri di hadapan kalian di dalam pengajaran. Tasalunahum, kalian tanya mereka. Amma ashkala alaikum, terhadap perkara yang teranggap yang terasa rumit bagi kalian. Inilah jawabannya untuk apa menghadapi itu atau untuk mengetahui apakah ini orang yang betul atau orang yang keliru. Soal hunaka man yurawwiju lil fitani fi biladil muslimin. Ada pertanyaan, di sana ada orang yang menyebarluaskan fitnah-fitnah, yurawwij yaitu melariskan, di negeri-negeri kaum muslimin, min du'ati dhalal, yaitu para dai kesesatan. Wahal nuhadzir minhum, apakah boleh kita memperingatkan masyarakat dari orang-orang tadi? Wa nubayyinu linnasi annahum ala dhalal, dan kita terangkan kepada orang-orang bahwasanya mereka itu adalah di atas kesesatan. Amnaskut, ataukah kita diam saja? Al-jawab, la yajuzu lakumus sukut. Jawabannya adalah, kalian tidak boleh diam. Ya, sebagaimana apa yang diriwayatkan oleh Khatib al-Baghdadi di dalam Al-Jami' li Akhlaqir Rawi dengan sanad yang sahih kepada apa itu Muhammad ibn Bandar As-Samad, beliau mengatakan pada Imam Ahmad, apa itu? Sakula alayyan akul fulan ta'if, fulan kadzab. Susah bagi saya untuk mengatakan fulan lemah, fulan itu pendusta.
Rasul mengatakan, Imam Ahmad mengatakan apa? Idza sakatta anta wa sakattu ana famata ya'riful jahilu sahiha minas saqim. Kalau engkau diam dan aku diam, maka bilakah orang yang bodoh itu tahu mana yang betul dan mana yang sakit, hadis yang betul dan hadis yang berpenyakit. Berarti apa? Tidak boleh diam bagi orang-orang yang tahu. Tayib. Man alimtum minhum hadzal khatar wa hadzal dalala wa hadzal syarra. Barang siapa yang kalian ketahui dari orang-orang tadi, di dalamnya itu ada bahaya dan ada kesesatan dan ada keburukan. Wahum baina adhurin nas, dan orang-orang tadi ada di tengah-tengah kaum muslimin, baina adhuril muslimin. Fayajibu bayanuhum, wajib untuk mereka itu dijelaskan. Watahziru minhum, dan wajib untuk mereka itu diperingatkan. Kaum muslimin diperingatkan dari orang-orang tadi. Wa kashfu masturahum, dan membongkar perkara yang tersembunyi dari mereka. Untuk apa? Menyelamatkan muslimin. Enggak semua yang berbaju domba itu dia adalah kambing. Boleh jadi apa? Di balik itu ada yang taringnya menyeringai. Tayyib. Hatta ya'manal muslimuna min syarrihim, sehingga kaum muslimin aman dari keburukan orang-orang tadi. Wa hatta ya'manal mujtama'u aidan min khatarihim, dan sehingga masyarakat aman dari bahaya orang-orang tadi. Kalau kita tahu orang ini adalah apa? Adalah pencuri. Dia apa? Pura-pura ini, pura-pura senyum, pura-pura bertamu. Maka apa? Kita harus memperingatkan tuan rumah. Jangan sampai apa? Dia terkena bahaya. Tayyibfala yajuzu sukutu an mithli haula. Maka kita tidak boleh diam terhadap orang-orang yang semacam itu. Tayyib. Soal hunaka man yaqa'u fil ghibah. Di sana ada orang yang melakukan ghibah, penggunjingan. Wal kalami fi a'radin nas, berbicara tentang apa? Kehormatan orang lain, mencemarkan kehormatan orang lain. Wa khususan wulatil amr, terutama adalah para penguasa. Wal ulama, dan para ulama. Wa ghairihim min ikhwanihim, dan orang-orang lain dari saudara-saudara mereka. Alladzina qad yukhalifunahum fi ba'dil umur, yang boleh jadi menyelisihi mereka di beberapa perkara. Fama tauji hukum liha ula, maka apa pengarahan Anda untuk orang-orang tadi? Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yaitu doa kaum muslimin, dan jangan engkau jadikan di dalam hati-hati kami ada kedengkian. Ghil, boleh jadi dia adalah kedengkian, dan boleh jadi dia itu adalah dendam, dan dua-duanya betul di dalam tafsir, terhadap orang-orang yang beriman. Al-jawab al-ghibatu wan namimatu muharramatan. Jawabnya adalah bahwasanya ghibah, yaitu apa? Menyebutkan aib-aib saudaranya, atau seperti yang disampaikan Rasulullah, dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan saudaramu dengan sesuatu yang tidak dia sukai. Wan namimah. Namimah adalah apa? Naklul kalam. Apa itu? Li qasdil ifsad. Menukilkan ucapan dengan tujuan untuk merusak hubungan. Ini namimah. Dua-duanya diharamkan di dalam fi kitabillahi fil kitabi wasunnah, di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa qad qala Allah Subhanahu wa ta'ala wa la yaktab ba'dukum ba'dha. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, dan janganlah sebagian dari kalian itu menggibahi sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maita? Apakah salah seorang dari kalian suka untuk memakan daging saudaranya yang telah meninggal? Fakarihtumu, pastilah niscaya kalian tidak suka itu. Taib, ini adalah apa? Menunjukkan ghibah itu hukum asalnya adalah haram yang amat besar. Kenapa? Dijelaskan oleh Imam As-Suyuti rahimahullahu taala dalam tafsir ayat ini, di sini Allah taala mempermisalkan dengan perkara yang sangat buruk. Kita sekedar memakan apa? Memakan daging kambing, tetapi yang dia itu bangkai kita enggak suka. Apalagi ini adalah daging manusia. Taib, tentunya apa? Fitrah manusia lari sejauh-jauhnya. Tayyib. Wattaqullah, dan takutlah dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha menyayangi. Wa qala Allah taala berfirman, wa la tuti' kulla halafim mahin. Jangan engkau menaati setiap orang yang banyak bersumpah lagi dia itu hina. Hammazim masya'im binamim. Hamas, orang yang suka menyindir-nyindir. Masya, suka berjalan ke sana kemari. Tapi apa? Binamim, dengan membawa namimah, menjadi batu api. Untuk apa? Mengadu domba orang lain. Ay, an-namimah. Fala tuti hadha wala hadha.
Jangan engkau menaati orang yang tadi dan jangan pula engkau menaati orang yang ini. Man urifa minhu dzalika fa innahu yunasah. Orang yang diketahui suka ghibah dan suka namimah, maka dia perlu dinasihati. Fa in qabilan nasihah wa taraka hadzal haq wa hadzal khata alladhi yasiru alaih. Kalau dia menerima nasihat ini, menerima nasihat dan dia meninggalkan jalur yang dia berjalan di atasnya, jawabnya apa? Fadzab. Itu yang kita inginkan. Wa illa, kalau dia tidak menerima, yajibu an yuhadzar min. Wajib dia itu juga apa itu ditahdzir. Wa an yuballagh anhu, dan orang-orang dikasih berita tentang orang ini, hatta ya'namanal muslimuna min syarrih, sehingga kaum muslimin aman dari keburukan orang ini yang suka menggibahi penguasa atau menggibahi ulama. Kecuali apa? Sekedar apa? Sekedar membantah perkara-perkara yang batil sesuai dengan dalil yang ada, dengan apa? Fatwa ulama yang lain, ini boleh. Dengan tujuan untuk apa? Untuk mencari pendapat yang rajih, bukan untuk menjatuhkan ulama yang masih ahlussunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini dibahas panjang lebar oleh siapa? Oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Farqu Baina An-Nasihati Wat Ta'yir. Perbedaan antara nasihat dan sindiran. Pembahasannya di situ. Baik. Jadi ada ghibah yang diizinkan, ghibah terhadap apa? Orang-orang yang suka menyeleweng, dan ada juga apa? Ghibah yang diharamkan. Tayyib. Tapi hukum asalnya memang haram. Soal maraddu alaman yaqul innal ummatal an fi dha'f. Pertanyaan, bagaimana kita membantah orang yang mengatakan sesungguhnya umat ini sekarang di dalam kelemahan? Dalam situasi lemah. Wa yuhawilu tasbiqal ulama iwat tasbiqal ulama iwat du'ah. Orang ini berusaha untuk memperlambat gerakan para ulama dan para dai. Wa kadzalika man yahrisu ala talabil ilm. Demikian pula dia berusaha memperlambat orang yang bersemangat untuk menuntut ilmu. Al jawab na'am, al ummah fi dha'f, kata beliau. Memang umat ini dalam situasi lemah. Sekarang disuruh jihad angkat senjata, jangan harap nanti apa dalam ada 1/100 yang dia itu langkahnya sudah betul. Sedikit sekali yang siap. Kebanyakannya tidak siap. Baik, di Ambon aja baru dapat menang sedikit sudah apa sudah perang sendiri karena berebut ghanimah. Berebut apa harta rampasan yang tidak seberapa itu. Baik, umat belum siap untuk itu. Baru menang sedikit saja musuh sudah menguasai 70%, sementara kita baru mendapatkan 1% saja, sebagian sudah lalai, banyak yang kemudian joget-joget lagi. Nah, ahlu sunnah yang disuruh jaga di perbatasan. Nah, ini umat belum siap memang. Umat terlalu lemah. Demikian pula yang di Yaman. Teriak-teriak jihad, setelah itu apa? Setelah dapat serangan yang banyak, tahu-tahu lari ke belakang. Akhirnya ahlu sunnah yang jadi paling depan. Para pelajar yang selama ini cuma membawa pen dan membawa buku, mereka yang paling depan. Ya, yang siap akan tegar, yang tidak siap ketahuan ketika apa di medan laga itu. Tayyib. Walakin alhamdulillah indaha ma yajburu hadha dha'f. Akan tetapi alhamdulillah, umat ini memiliki sesuatu yang mampu menopang kelemahan tadi. Kelemahannya tidak mutlak. Wa ma yuqimu hadzal wijad, sesuatu yang mampu untuk menegakkan kebengkokan tadi. Wa dzalika bi ta'allumil ilmin nafi'. Caranya adalah dengan mempelajari ilmu yang bermanfaat, wa ta'limih, dan pengajarannya. Jadi apa enggak boleh kita meremehkan apa itu para pelajar yang hanya sibuk belajar, dianggap tidak perhatian tentang keadaan umat dan seterusnya. Seperti dulu ketika di Damaskus datang apa itu zawamil-zawamil dari orang-orang Al-Qaidah mengejek, wahai orang Damaskus, sampai kapan kalian hanya terus-menerus memegang pena, memegang kertas, belajar Al-Qur'an dan hadis saja? Kapan kalian akan membantu umat mengangkat senjata dan seterusnya? Diejek dan dihina dengan kalimat-kalimat yang buruk, dianggap banci, banci ya istilahnya ya, atau bincang itu dan seterusnya. Ternyata apa, ketika di kitab, ketika datang serangan yang dahsyat, justru orang-orang Al-Qaidah mundur ke belakang ketakutan, langsung naik mobil. Bahkan pemimpinnya pun lari naik mobil. Ditanya, kenapa kalian langsung lari? Enggak, kami cuma latihan. Jadi tempat sebenarnya bukan di sini, katanya. Padahal penakut. Itu di situ. Demikian pula ketika di Aden. Seperti itu pula. Na'udzubillah. Yang terdepan justru yang akidahnya kokoh, walaupun selama ini hanya memegang pena. Taib. Dan Allah dan malaikatnya bersama orang yang kokoh. Taib. Wal amri bil ma'rufi wa nahya anil mungkar. Mempelajari amar ma'ruf nahi mungkar. Tayyib. Qala sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa dari kalian melihat suatu kemungkaran, maka hendaknya dia merubah dengan tangannya.
Tidak perlu jauh-jauh angkat senjata. Coba laksanakan ini di sekeliling kalian. Mampu tidak? Tayyib, latih sedikit demi sedikit. Wahada liman indahu sultah. Ini untuk orang yang memang memiliki kekuasaan merubah dengan tangan. Kalau di rumah ya berarti apa? Nah, dia sebagai tuan rumah, sebagai kepala keluarga, dia punya kekuasaan untuk menangani anaknya, menangani istrinya, menangani para pembantunya dan semacam itu. Tayyib. Wa il fa illam tastati fa bilisani. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau dia tidak mampu, maka apa? Dengan lidahnya. Tayyib. Wa dzalika bitabliqi an. Caranya adalah dengan penyampaian. Menyampaikan wahyu dari Allah, menyampaikan hadis dari Rasul dan yang semacam itu. Kata bliri wulatil umur. Seperti apa? Menyampaikan kepada penguasa tentang apa yang perlu disampaikan, apa yang perlu dinasihatkan. Waman indahumul kudrah. Atau apa? Melaporkan kepada orang yang memiliki kemampuan ala izalatil mungkar. Untuk menghilangkan kemungkaran, bilyat. Baik. Yubalighuhum dzalik, melaporkan kepada mereka tentang kemungkaran ini. Ada perjudian di sebelah sana, kita lapor ke polis. Nah, tugas mereka, memang mereka dibayar untuk apa? Untuk menegakkan keadilan, untuk mencegah kemungkaran dan kerusakan moral masyarakat dan seterusnya. Perkara setelah itu mereka tidak mau atau mereka menggunakan hukum yang tidak syar'i, itu tanggung jawab mereka. Tapi apa? Kita sudah menyampaikan, melaksanakan kewajiban kita untuk apa? Melaporkan kepada wulatul umur. Wa kadzalika bil bayani wan nasihati linnas. Demikian pula dengan cara kita memberikan keterangan dan nasihat kepada orang-orang. Min hadhihi syurur, dari kejahatan-kejahatan ini kita terangkan ini adalah buruk. Wa hadhil fitan, dari fitnah-fitnah ini. Wa tahdziri minha, dengan cara kita dan juga dengan cara kita memperingatkan dari fitnah-fitnah ini. Hadza min tahyiril munkar. Ini juga termasuk merubah kemungkaran. Fa illam yastati fa bi qalbi, kalau dia tidak mampu maka dengan hatinya, dan ini tidak ada udzur bagi apa setiap mukmin karena dengan hati pasti mampu. Wa idza lam yastati at-taghyira bil yadi wala bil lisan yunkiru bi qalbi, kalau dia tidak mampu merubah dengan hati, tidak mampu merubah dengan tangan dan lidah, hendaknya dia mengingkari dengan hatinya. Wa yabta'idu an hadhil munkarat, dan juga dia menjauh dari kemungkaran-kemungkaran ini. Jangan apa? Tetap ikut judi walaupun hatinya mengingkari, enggak boleh, tapi ini kartu saya as. Oh, enggak apa, lanjut dulu. Enggak boleh macam itu. Baik. Wala yajlisu ma'a ahliha wala yukhalituhum. Tidak boleh dia duduk bersama para ahli mungkar tadi itu dan bercampur dengan mereka. Ketika sedang mungkar, harus apa? Kita hindari kalau enggak mampu memperingatkan. Tayyib, soal sama hatu walidina, ayah kami yang samaha artinya adalah selalu apa, lapang dada. Asabakumullahu ta'ala, semoga Allah ta'ala memberikan ganjaran kepada anda. Al-mamlakatul arabiyatu su'udiyatu qa'idatul alamil islami, kerajaan Arab Saudi adalah pemimpin alam islami, dan itu memang apa, betul, siapa lagi kalau bukan apa mereka, dan ini adalah kebaikan, kiblat ada di sana. Wa junudunal bawasilu yaqumuna bihimayati hududina. Tentara-tentara kita yang pemberani, mereka bangkit untuk memelihara perbatasan-perbatasan kita. Tayib, sampai sekarang alhamdulillah, walaupun apa orang-orang Syiah Rafidhah yang di Yaman sering menembakkan apa peluru-peluru kendali sekat atau yang lain-lain itu ke tanah suci. Kadang apa sudah mendekati Ka'bah, alhamdulillah apa itu berhasil ditangkis dengan rudal-rudal penangkis. Ini kerja yang sangat agung menghadapi apa orang-orang munafikun itu. Wa muqaddasatina, dan tempat-tempat suci kita. Wa aqidatina, dan akidah-akidah kita. Wa yaqudu hadhihi daulatul islamiyatu. Oh, berarti failnya nanti. Wa yaqudu hadhihi daulatul islamiyata khadimul haramain asy-syarifain, dan yang memimpin negeri Islam ini adalah pelayan dua tanah suci, dan ini ketawaduan, yaitu menganggap dirinya adalah pelayan. Ini baik. Tayyib. Dua tanah suci yang mulia, Al-Maliku Salman ibn Abdul Aziz, Raja Salman bin Abdul Aziz, wa waliyu ahdihi Muhammad ibn Salman hafidhahumallahu ta'ala, dan putra mahkotanya yang disebutkan itu. Waliyu ahdi, yaitu yang mengurusi apa perjanjian untuk dibaiat setelahnya. Wa huwa kadzalika ayyadahullah. Beliau, yaitu Raja Salman, seperti itu pula, semoga Allah menguatkan beliau. Yas'a lirraqyi
bijailil ummah. Beliau berusaha untuk menaikkan kualitas generasi umat ini. Raqi yaitu apa? Untuk menaikkan, menaikkan kualitas tentunya. Jil yaitu bijilil ummah, generasi umat ini. Ilman wa makanah, dari sisi ilmu dan juga dari sisi kedudukan. Wariyadah, dan kepemimpinan. Maddaurul wajibu alaina, maka apa peran yang wajib untuk kami berperan di situ? Apa tugas kami di situ? Tujaha ma tuhawiluhul jama'atul fikriyah, berhadapan dengan apa yang diupayakan oleh kelompok-kelompok pemikiran. Wa ba'dud duwalil lati tar'al irhab, dan sebagian negara yang justru memelihara terorisme. Seperti apa? Qatar. Seperti juga apa? Oman. Seperti juga apa? Iran. Dan yang seperti itu. Antag risal karohiyah, yang mana negara-negara ini dan kelompok-kelompok ini tadi berusaha menanamkan rasa benci, wasyukuka, dan keraguan. Watuhawilu tafki kallahmatil watoniyah, dan berusaha untuk menceraiberaikan persatuan tanah air yang di sini. Agar apa? Agar orang-orang Saudi sendiri memberontak dari dalam. Al-jawab al-wajibu nahnu al-wajibu nahwa haula, kewajiban kita untuk menghadapi mereka. An-narudda alaihim, an-narudda alaih, kita bantah dia bil hujjati wal bayan, dengan argumentasi dan keterangan. Wa nadfa'a syubuhatihim, kita tolak syubuhat-syubuhat, kerancuan mereka. Wa nadmaghi wa nadmighaha, dan kita lumatkan syubuhat-syubuhat tadi. Hatta la tantashir, sehingga tidak tersebar. Wa aidan idza lam yanfa' fihimun nusuh, dan juga apabila nasihat itu tidak bermanfaat untuk mereka. Wa lam yanfa' fihimul bayan, dan keterangan juga tidak bermanfaat untuk mereka. Fa innahu labudda min tablighi wulatil umur, maka kita harus menyampaikan, melaporkan kepada para penguasa. Anhum, yaitu melaporkan mereka kepada para penguasa. Liyakhudhu ala aidihim, agar menangkap tangan-tangan mereka. Wa yakufu syarrahum alal mu'anil muslimin, dan menahan kejahatan mereka terhadap kaum muslimin. Soal narju bayanakum haula ta'yidin, haula ta'yidi wa nusrati junudin al-bawasil fil hudud, kami mengharapkan penjelasan dari Anda seputar dukungan dan pertolongan untuk tentara-tentara kita yang pemberani. Fil hudud, yaitu di perbatasan. Wasuhur, ini sama suhur, yaitu apa, di front yang paling depan, itu namanya sagar. Wafi wasatil bila, dan juga yang di tengah, di tengah-tengah negara kita, jangan cuma hanya di tepi-tepi, ternyata yang tengah kosong ini berbahaya. Seperti yang dulu terjadi pada waktu apa, Azimatil Khalid, pada waktu krisis teluk, ketika apa, Saddam Hussein menyerang Kuwait, lalu apa, menyerang Saudi. Maka apa yang diinginkan, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abu Ibrahim Al-Adnani dalam kitab beliau Al-Khutbiyah Yal Fitnah Fa'rifuha, dan juga dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullahu ta'ala, yaitu yang diinginkan oleh orang-orang sururi pada waktu itu adalah kalau negara Saudi itu betul-betul mengerahkan pasukan ke perbatasan untuk menghadapi Saddam Hussein, maka apa, Riyadh akan kosong, maka kita akan menyerang Riyadh, kemudian apa, kita yang akan berkuasa. Tapi apa, alhamdulillah dengan bimbingan dan pengarahan dari Imam Ibnu Bas rahimahullahu ta'ala, maka pemerintah pakai cara lain, yaitu apa, biar yang di perbatasan itu adalah tentara-tentara kafir, tentara-tentara Amerika Serikat. Gak apa-apa, kalau mereka mati gak masalah, kita gak rugi, tentara Islam masih hidup. Nah, tentara Islam berjaga apa, di Riyadh. Akibatnya apa, gagal rencana orang-orang sururi pada waktu itu, sururi generasi pertama sekeras itu. Nah, setelah itu mereka apa, marah-marah dan mengatakan, oh ini kerjasama dengan orang kafir. Kata apa, itulah jenah da'imah, gak apa-apa. Rasulullah pun ketika hijrah, beliau kerjasama dengan orang kafir, kerjasama dengan Abdullah bin Uraidid yang belum masuk Islam sebagai penunjuk jalan. Padahal Rasul sudah apa, diperkuat oleh wahyu, sudah didukung oleh Jibril, juga apa, ada Abu Bakar yang suka berkelana. Tapi kenapa Rasulullah masih memerlukan Abdullah bin Uraidid ini sebagai tasyri, pensyariatan, yaitu bolehnya apa itu, meminta pertolongan atau bantuan atau bekerjasama dengan orang kafir. Rasul saja melakukan itu, bagaimana kaum muslimin ketika lemah tidak boleh melakukan itu? Itu boleh. Gak apa-apa kita membayar
apa itu pasukan kafir, biar mereka perang, biar mereka mati, itu enggak masalah. Duit boleh dicari lagi. Daripada apa? Kita rugi tentara muslimin. Dan penjelasannya panjang dan bagus di situ. Maka ketika orang-orang itu juga teriak-teriak lagi, Salman Al-Auda berteriak, kalau kalian seperti itu nanti tanah suci akan penuh dengan kristenisasi. Maka dibantah oleh apa? Oleh pengarang kitab Al-Qutbiyah tadi, oleh Syekh Abu Ibrahim Al-Adnani itu. Beliau mengatakan apa? Data yang ada sampai sekarang, data otentik, tidak ada satupun orang-orang Saudi yang masuk Kristen. Tapi justru banyak tentara Kristen yang masuk Islam. Disebutkan nama-namanya, tokohnya ini. Kenapa? Mereka lihat betapa bagusnya kaum muslimin, akhlak mereka, peradaban mereka, dan seterusnya. Banyak yang justru masuk Islam. Baik. Jadi teror Ghazwul Fikr yang disebarluaskan orang Sururin pada waktu itu tidak berjaya. Tapi apa? Yang di Indonesia membela tokoh-tokoh tadi, Salman Audah dan lain-lain. Baik. Yang membela, maka hukumnya sama. Kita lanjutkan dulu di sini, dan juga para tentara yang mereka berjaga-jaga di tengah-tengah negeri. Alladzina yudafi'una yujahiduna 'anid-din, yang mana mereka membela dan berjihad untuk menolong agama ini. Kenapa? Karena bukan hanya orang-orang Syiah Rafidah di luar sana yang perlu kita waspadai, tetapi apa? Para penyusup dari kalangan ISIS juga harus diwaspadai, yang menyamar kemudian tiba-tiba apa membuat letupan di dekat tanah suci Madinah itu, di dalam, bukan di dekat, di dekat Masjid Nabawi. Dan ini memang apa, bukunya masih baru, tahun 1439, belum setahun kan istilahnya ya. Ini bukunya masih baru, kejadian-kejadian tentang itu. Baik. Wal aqidati wa watanil Islam, membela aqidah dan juga membela negeri Islam. Fil mamlakatil arabiyyati suudiyah, di kerajaan Arab Saudi. Al jawab haula yaqumuna bi amalin jalil. Jawabnya adalah para tentara tadi mereka menjalankan amalan yang agung. Wa yu'ariduna anfusahum lil khatar. Mereka yu'aridun, yaitu menyodorkan diri mereka kepada bahaya. Iya, mendekat kepada apa? Sumber-sumber kematian, tapi mereka pemberani. Fahum ala khair. Mereka di atas kebaikan. Wa nasibuhum insyaallahu minal murabitin. Kami memandang mereka insya Allah termasuk dari orang-orang yang ahli ribat, ahli berjaga di perbatasan itu. Yang pahalanya adalah apa diantaranya? Amalannya dianggap terus mengalir. Demikian pula kalau mati, maka apa? Aman dari fitnah kubur. Fahum minal murabitin idha aslahun niyah. Mereka termasuk orang-orang yang ahli ribat, ahli berjaga di perbatasan, apabila mereka memperbaiki niat. Bukan semata-mata apa? Untuk cari gaji bulanan. Tapi menolong agama Allah sekaligus untuk apa? Nafkah keluarga. Ini adalah amal yang baik. Wahtasabul ajra indallahi azza wajal. Mereka mengharapkan pahala dari sisi Allah azza wajal. Faribatu yaumin fisabilillah khairun minat dunya wa ma'alaiha. Berperang satu hari, berjaga sehari saja di jalan Allah itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apalagi ini perangnya melawan siapa? Melawan orang Syiah Rafidah. Yang mana Syekhul Islam di dalam Majmu' Fatawa beliau mengatakan, kalau berperang melawan Khawarij saja, itu Rasulullah telah menyebutkan pahala yang sangat besar. Apalagi kata Syekhul Islam, Rafidah itu Khawarij dan lebih dari Khawarij. Maka pahalanya lebih besar lagi. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sebutkan di sini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Fanad'u lahum bin nasri wat ta'yid, maka kita berdoa kepada Allah untuk menolong mereka dan mendukung mereka. Wa nu'ayyiduhum, kami juga mendukung mereka, dukungan moral atau mungkin yang di dekat-dekat sana, dukungan dengan apa, mengirimkan makanan, minuman dan seterusnya. Wa nudafi'u an man yuridu an yuqallila min ahammiyatihim. Kita akan membantah orang yang ingin memperkecil pentingnya para tentara-tentara tadi itu. Wa min sya'nihim, dan nilai mereka, memperkecil nilai mereka. Sekarang jam berapa? Kita habiskan halaman ini. Soal mal ilmu nafi'ul ladhi yatlubuhu talibul ilim. Apakah ilmu yang bermanfaat yang harus dicari oleh penuntut ilmu? Wa masubulul lati tuhaqiqul lamha allahmah lahmah bainatullabil ilim. Dan apa jalan-jalan yang akan merealisasikan penyatuan para pelajar? Allaham, yaitu apa? Seperti apa?
welding, las. Itu istilahnya adalah lahm, yaitu untuk menyatukan menyatukan besi. Lahm bukan maksudnya daging di sini, bukan. Fima bainahum, menyatukan para pelajar di antara mereka. As'alullaha an yahfadzakum, saya mohon kepada Allah untuk memelihara Anda. Al-jawab, al-ilmun nafi' huwal ma'khudhu minal kitabi wa min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya adalah ilmu yang bermanfaat yang diambil. Ilmu yang bermanfaat adalah yang diambil dari kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tayib, sebagaimana kata Syekhul Islam dalam Majmu'ul Fatawa, al-ilmu maqama alaihi dalil wa nafi'u minhu ma yu'khadhu min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa huwa imma bahsun muhaqqaq wa imma naqlun musaddaq. Syekhul Islam mengatakan al-ilmu adalah maqama alaihi dalil. Ilmu adalah sesuatu yang mana dalil tegak di atasnya. Wa nafi'u minhu al-ma'khudhu minal kitabi wa sunnah. Ilmu yang bermanfaat adalah yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Wahuwa imma bahsun muhaqqaq wa imma naqlun musaddaq. Boleh jadi dia adalah pembahasan yang memang diteliti, jadilah ilmu. Atau apa penukilan yang apa itu dibenarkan, dilihat sanad-sanadnya dan seterusnya, jadilah ilmu. Baik, Pak. Wahuwal mudhammanu fi muqarraratikum. Dan ilmu ini telah dikandungi di dalam kitab-kitab yang resmi pada di tengah-tengah kalian itu, allati baina aydikum, yang telah ada di hadapan kalian. Fa indakum durusun fil aqidah, kalian memiliki daras-daras pelajaran-pelajaran di dalam aqidah. Wa muqarraratun fil aqidah, kitab-kitab ketetapan-ketetapan di dalam masalah aqidah. Wa muqarraratun fil hadith, wa muqarraratun fil fiqh, wa muqarraratun fit tafsir. Kullu hadhihi walhamdulillah tatajihu ittijahan wahida. Ini semua alhamdulillah mengarah pada satu arah, mengarah pada arah yang sama. Wa huwa nusratu hadatin, yaitu menolong agama ini. Wa bayanuhu linnas, dan menerangkannya kepada orang-orang. Wa bayanul manhajis salim, dan menerangkan manhaj yang selamat. Wa bayanul jawabi anil muskilat, menerangkan jawaban terhadap kerumitan-kerumitan yang ada. Fakullu hadza mawjudun walhamdulillah. Ini semua telah ada alhamdulillah fi hadhil muqarrarat, di dalam ketetapan-ketetapan ini, buku-buku resmi ini. Fama alaikum illa an tajtahidu fi ma'rifatiha. Kalian tidak punya kewajiban kecuali kalian bersungguh-sungguh untuk mengetahui isinya. Wasu'alu an wasu'ali amma askala minha, dan menanyakan apa yang rumit dari masalah-masalah itu tadi. Kira-kira maghrib boleh selesai. Insya Allah maghrib selesai ya. Baik, kita lanjutkan maghrib insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.